Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan resin polyester yang sudah kadaluarsa. Nah, seperti ini. Resinnya dia mengeras dan sudah tidak cair lagi ya. Nah, seperti ini, dan ini juga katalisnya sudah kadaluarsa. Nah, lihat seperti ini, dia seperti air dengan minyak, dia tidak menyatu, ya kan? Nah, seperti ini, coba kita gunakan kembali, dan kita lihat hasilnya bagaimana. Sebelum kita gunakan, lebih baik resinnya ini kita cairkan dulu dengan rendam di air panas. Nah, ini air panasnya baru selesai menggodok. Nah, kita rendam. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai dia mencair kembali. Oke, sambil menunggu resinnya ini nanti benar-benar mencair, kita lihat dulu media yang akan kita tuangin. Nah, seperti ini. Ini medianya dengan ukuran 15 cm kali 24 cm dengan ketebalan 1 cm. Ini hasilnya 15 kali 24 kali 1, hasilnya 360 cm kubik. Nah, berhubung satuannya ini cm kubik, ya, kita pindah ke bentuk liter, ya. Karena 1 mililiter itu selisihnya kira-kira 3%, kalau kita rubah ke satuan mililiter ya. 360 cm kubik itu kira-kira sekitar tidak sampai 360 mililiter. Jadi satuan mililiter ini lebih rendah 3%-nya. Jadi berhubung ini media yang kita pakai ini berukuran kecil, jadi 3% ini kita anggap tidak ada. Jadi 360 cm kubik itu anggap saja sama dengan 360 mililiter. Dan saya kira sudah cukup. Nah, kita lihat dia sudah mencair tapi agak kental sedikit. Ya kan? Masih ada agak kental sedikit. Oke, kita tunggu lagi sebentar lagi. Oke, sudah cukup. Kita serbetin dulu supaya nanti waktu penuangan tidak tercampur dengan air. Ini masih terlalu panas. Coba kita diamin dulu sampai dia agak dingin. Karena kalau menurut saya ini dalam keadaan panas, kita campur dengan katalis, dia akan semakin panas. Kita tunggu agak dingin sedikit. Dan sekarang kita bisa tuang.
Kira-kira hasilnya ini berapa? Sulit untuk dibuka. Dan akhirnya bisa terbuka. Oke, kita karena dia terlalu kental. Tuh. Kita campur thinner view. Oke, sekarang kita menambahkan resin. Sebelumnya kita timbang dulu untuk mengetahui seberapa banyak resin yang harus kita campur. 325 gram. Nah, 325 gram ini berhubung katalisnya 0,3%-nya, maka kita kasih di 20 tetes. Kita kasih katalis 20 tetes. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah cukup. Kemudian kita aduk rata. Saya kira sudah cukup mengaduknya. Kemudian kita pasang ke media yang akan kita tuangkan, yang akan kita tuangin resin. Sekarang kita tinggal tunggu beberapa menit. Kemudian kita membuang bubble pakai ginian ya. Jangan pakai pemantik api, nanti bisa anu nanti. Oke. Hasilnya sementara seperti ini masih dalam keadaan belum mengeras, ini masih cair, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Dan tonton video kelanjutannya di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.